Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto membantu warga masyarakat yang pingsan di halte lapangan Tembak Senayan dengan mengalami luka di pelipis kiri serta mulut berbusa. Setelah dilakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas serta P3S untuk dilakukan evakuasi, kurang lebih 20 menit kemudian korban sadar dari pingsan namun cara berbicaranya seperti sedang mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Adapun identitas korban dengan nama Derek Carolus Balubun, tempat tanggal lahir Laar 19 Maret 1968, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal Kampung Toge, RT 4 RW 5, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.